Hai, halo, kembali lagi bersama Imaut Kosbiat. Kali ini Imaut Kosbiat akan melakukan eksperimen lagi, yaitu eksperimen menenggelamkan Ender Dragon di dalam air. Seperti apakah Ender Dragon? Ntar diganti kasnya jadi Ender Dragon. Jadi rencananya ini akan bereksperimen bagaimana Ender Dragon bertahan dari dalam air. Apakah Ender Dragonnya hidup atau mati atau setengah hidup atau gimana gitu. Dan kita akan langsung mencoba. Dan ini dia Ender Dragonnya. Sabar ngelag. Ini dia Ender Dragonnya. Woi, Ender Dragon, apakah kamu siap untuk ditenggelamkan? Oh, tinggal ditangguk itu. Berarti siap. Siap. Dan siap untuk ditenggelamkan Ender Dragonnya. Kita akan tenggelamkan Ender Dragonnya ke bawah air. Dan kita akan lepas dulu Ender Dragonnya dari jeratan ini. Dan langsung ditenggelamkan ke bawah. Dan ternyata di dalamnya langsung ada kotak-kotak di sana. Macam ada udara di sana. Dan ternyata Ender Dragonnya tidak berkurang darahnya, ininya tidak berkurang. Wow, macam ada ini gitu, macam ada udara gitu di dalam sini. Kita akan masuk ke dalam. Dan ternyata benar saja di sini ada udara. Dan ternyata Ender Dragonnya dapat menghasilkan udara di dalam air. Dan ini adalah fakta baru Minecraft. Dan ternyata Ender Dragon bisa menghasilkan udara. Wow, dan itu ada udara-udaranya guys. Yang kotak-kotak ini tuh ada udaranya. Oh, dan ternyata Ender Dragonnya tidak mati. Dan ternyata Ender Dragon ini benar-benar mob terkuat menyerap ya. Ender Dragonnya tidak apa dan tidak kenapa-kenapa. Ender Dragonnya masih bernapas dan tidak mati. Sepertinya nih mah gak mati-mati nih mah. Dan eksperimennya sudah selesai. Kita akan matikan. Ender Dragonnya diancupkan, dikataskan, ancupkan, dikataskan, ancupkan. Wah, itu. Ender Dragonnya masuk ke dalam air. Wah, tuh. Wah. Dan ternyata Ender Dragonnya hidup dan tidak mati dan tidak menjerit kesakitan. Kita akan lepas saja Ender Dragon ini biar tenang. Dadah Ender Dragon, dadah Ender Dragon, dadah. Oh, dadah Ender Dragon. Demikianlah video Imaut Kosbiat kali ini, eksperimen ini. Semoga bermanfaat, semoga menyenangkan. Dan kesimpulan dari video ini adalah Ender Dragon tidak mati di dalam air. Ender Dragon kebal di dalam air. Dan Ender Dragon dapat menghasilkan udara di dalam air. Sehingga Ender Dragon itu tidak mati. Dan Imaut Kosbiat akan udahan videonya. Dan sampai jumpa.
Dadah. Dadah. Aduh, masih 5 menit.